Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari artis pedangdut cantik Lesti Kejora. Sudah terkenal, kini Lesti Kejora disebut sombong. Begini pembelaan Ramzi mengejutkan. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Publik tengah ramai menyoroti sifat pedangdut muda Lesti Kejora yang dibilang sombong. Mantan kekasih Rizky Dea itu disebut sombong setelah namanya dikenal banyak orang. Menanggapi kabar tersebut, salah satu rekan terdekat Lesti, Ramzi, memberikan tanggapannya. Ia menyebut Lesti sama sekali tidak memiliki sifat tersebut. Baginya sifat sombong Lesti itu hanyalah sebuah omongan netizen yang didasari tanpa bukti. Menurut netizen ya udah nggak usah ditanggepin. Menurut gue sih yang dekat sama Lesti ya, nggak ada perubahan, biasa-biasa aja, kata Ramzi di studio Trans TV, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 26 Oktober tahun 2020. Lesti sekarang kondisinya sedang menjadi pusat perhatian pemberitaan. Nah, gue yakin dia paham ada berita baik dan tidak baik, lanjutnya. Sejak awal bertemu dengan Lesti, Ramzi cukup kenal dengan sosok pedangdut muda itu. Menurutnya, Lesti juga telah siap menghadapi berbagai pemberitaan buruk tentangnya seiring makin dikenal namanya di dunia hiburan. Gue yakin dia bisa dan sudah mempersiapkan kondisi seperti ini ya udah baik-baik, yang penting kita orang-orang terdekat melihatnya tidak seperti itu, ujar Ramzi. Kan Lesti ibaratnya kita yang ngelahirin dari 2014, enggak sombong, lah. Netizen hanya melihat kita di TV di belakang panggung, mereka enggak tahu, kok mereka bisa ambil kesimpulan, kan enggak masuk akal, sambungnya. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.